Dan ini pun ada artis apa kat Malaysia ni, piulas, kalau tak pandai perang, tak payah masuk perang. Maka akhirnya orang kita ramai yang nampaknya beragama, pakai kopiah, tapi tak membela agama. Sebab itu apabila berlaku jihad di Palestin, sebahagian orang Islam kebingungan, tak faham. Ada orang Islam kata tak tahu nak sokong siapa. Nak sokong Hamas ke, nak sokong Israel, tak tahu. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian, yaitu tak boleh sokong Abu Ubaidah dan jihad. Oke, ini daripada Dr. Maza. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Orang Sheikh yang berceramah, dia kata kepada Abu Ubaidah yang duk berucap ke Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah yang duk bercakap bagi Hamas itu, dia kata Abu Ubaidah, jangan duk perang, pergi nasihat orang berdakwah, nasihat mereka, orang bom ke atas dia suruh pergi dakwah. Dan ini pun ada artis apa kat Malaysia ni, piulas, kalau tak pandai perang, tak payah masuk perang. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi kata Aminul Ummah, apabila perwakilan Najran datang kepada Nabi SAW, la ub'athanna ma'akum rajulan aminan wa haqqul amin, aku akan hantar bersama kamu orang yang amanah dan benar-benar amanah. Dia Nabi hantar hadha Abu Ubaidah Aminu hadhil Ummah, ini Abu Ubaidah pemegang amanah umat ini. Nabi bagi tajuk tu, bagi gelaran tu, pemegang orang yang paling amanah bagi umat ini. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab kata, kalau sekiranya Abu Ubaidah masih ada, aku nanti dia jadi khalifah. Ketika orang semua bercita-cita, orang tanya apa cita-cita Umar, law kuntu mutamanniyan latamannaitu badaran mamlu'atan birijali kaamthali Abi Ubaidah Al-Jarrah astamiluhum, jika aku boleh bercita-cita, aku akan bercita-cita satu tempat yang dipenuhi oleh orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, aku boleh gunakan mereka untuk jihad. Abu Ubaidah ini matinya di mana? Adakah lepas Rasulullah wafat dia duduk di Madinah kemudian mengira zikir bandar Nabi di masjid Nabi yang afdal? Abu Ubaidah ke Syam, dialah yang membuka Syam, membuka semua wilayah Palestin, Syria dan seumpamanya. Membuka wilayah-wilayah ini dan mati kena ta'un amwas. Ketika Umar panggil dia pulang, dia tak pulang, dia kekal bersama dengan tentera Allah. Tidak pernah satu hari Abu Ubaidah kata, aku ni kalau tak pergi terperang pun masuk syurga dah, Nabi dah jamin syurga dah, dah ada jaminan syurga daripada Rasulullah. Inilah agama yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah. Sehingga agama itu tidak lagi dipahami oleh kita. Kita memahami agama dalam versi yang lain. Agama sekadar untuk kita cari fadilat apa? Nak tahu sembahyang hajat apa, nak tunaikan hajat kita. Saya bukan menafikan bab doa, bab kemustajaban. La, naam, betul ada. Tapi itu semua datang setelah menunaikan tanggungjawab pada agama.
maka akhirnya orang kita ramai yang nampaknya beragama, pakai kopiah, tapi tak membela agama. Tak membela agama. Takut nak membela agama. Kalau dia dengar amalan agama nak bagi tahu kat orang lain kritik, dah takut. Takut disakiti kerana agama. Allah. Takut dicerca kerana agama. Dia nak agama yang santai. Agama yang tak payah kacau orang. Agama yang boleh makan-makan, minum-minum, sembang-sembang. Ada kenuri sikit, ada majlis berimpun, nyanyi-nyanyi sikit. Saya bukan kata masalah tak boleh kenuri dan tak boleh nyanyi. Tapi itu versi agama yang ada dalam pikiran mereka. Sebab itu apabila berlaku jihad di Palestin, sebahagian orang Islam kebingungan, tak faham. Dahulu beberapa puluh tahun dahulu, jika kita masih ingat, ada usaha hatta dalam negara kita nak menghapuskan istilah jihad. Sehingga perkataan jihad dianggap sebagai teroris. Allah. Siapa sebut jihad, dia pengganas. Bagi menjadikan satu agama yang mandul. Sebab itu tak pelik. Ada satu orang syekh yang berceramah, dia kata kepada Abu Ubaidah, yang duk berucap ke Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah yang duk bercakap bagi Hamas itu, dia kata, Abu Ubaidah, jangan duk perang, pergi nasihat orang, berdakwah, nasihat mereka. Orang bom ke atas, dia suruh pergi dakwah. Dan ini pun ada artis apa kat Malaysia ni, Piulas, kalau tak pandai perang, tak payah masuk perang. Mereka nak agama yang lesu. Orang bantai, tak apa. Hancur, tak apa. Tapi ini bukan Islam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaihi. Faminhum man qada nahbahu. Waminhum man yantadhir. Wama baddalu tabdila. Di kalangan orang mu'minin, ada yang benar janji mereka dengan apa yang mereka janjikan dengan Allah. Sebahagian mereka ada yang telah pun menunaikan janji mereka, mati syahid. Allah. Dan sebahagian mereka masih menunggu untuk menunaikan janji itu, dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka. Allah. Ini agama yang kita baca Quran. Quran yang dibaca untuk difahami, bukan Quran yang dibaca sekadar untuk dipertandingkan dan untuk mendengar lagu-lagu yang berbagai-bagai dan rentak Quran tanpa memahami makna. Sebab itu apabila ummah tidak faham, bukan saja tak menyokong orang yang berada di medan jihad, kita sokong mujahidin yang berada di Palestin, kita sokong Abu Ubaidah. Sama ada kita kenal dia siapa, kita tak kenal dia siapa, dia telah menunaikan tanggungjawab berjihad yang kita tak tunaikan. Itu tanggungjawab kita. Mereka sedang tunaikan. Memalukan pemimpin-pemimpin Arab. Bersidang begitu ramai, tak berani buat keputusan terang-terangan untuk membantah Amerika. Betapa lemahnya 2 bilion lebih umat Islam ini, tuan-tuan. Semua apabila cakap pasal persenjataan, semua akan terbayang, hancurlah kita jika berlawan dengan Israel atau kuasa-kuasa besar. Allah. Gaza lebih kecil pada Perlis, bukan saja lebih kecil, tak sampai separuh negeri Perlis ini luasnya. Sehingga hari ini masih lagi dapat bertempur dengan tentera Israel yang dikatakan keenam paling kuat ketenteraan dalam dunia ni. Tak ada bajet, tak
tawanan untuk membeli senjata bagi rakyat Gaza. Tidak ada kerajaan mereka yang ada pendapatan demikian. Seluruh Gaza itu dikepung. Tetapi apabila mereka melakukan wa'iddu mastata'tum min quwwah, siap sedia untuk apa? Untuk menghadapi musuh itu dengan kekuatannya. Betul. Wa min ribatil khail. Allah sebut contoh dalam Quran daripada kuda-kuda yang bertambat. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Sekurang-kurangnya Israel takut dengan mereka, gerun dengan mereka. Sudah 2 bulan peperangan, mereka tak boleh buat apa dengan Gaza. Bayangkan kalau negeri pelih ini berperang dengan kuasa besar, berapa banyak kita boleh pertahan. Tapi rakyat Gaza boleh mempertahankan daripada serangan, boleh membalas dengan makanan yang terhad, peralatan yang terhad, minyak yang terhad. Negara telah dikepung sejak sekian lama, negeri pula kecil, boleh memberikan satu pukulan yang dahsyat kepada Israel. Allah. Saya suka bila mendengar cerita, satu orang mencerita bagaimana bapaknya yang tua, setiap kali Abu Ubaidah itu memberikan ucapannya, walaupun dia sakit, dia akan bangun berdiri. Tanda menghormati Abu Ubaidah sebagai mujahid yang berperang pada jalan Allah. Allah. Ada orang Islam kata tak tahu nak sokong siapa, nak sokong Hamas ke, nak sokong Israel, tak tahu. Ada punya mangkuk. Ya ke? Ketika Rom berperang dengan Parsi, Rom Kristian, Parsi Majusi, Allah kata ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'is sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha. Telah ditewaskan Rum, selepas mereka ditewaskan, mereka akan kembali menang. Setelah ditewaskan Rum, fi adnal ard, di bumi yang paling rendah, di kawasan Palestin tu, wahum min ba'di ghalibihim sayaghlibun, mereka selepas dikalahkan akan kembali menang. Allah. Fi bid'i sinin, di dalam beberapa tahun mereka akan kembali menang. Allah kata yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari Rum menang, orang mukminun bergembira. Orang mukmin bergembira. Kenapa orang mukmin bergembira? Pasal dia Kristian. Kerana dibandingkan Rom dengan Parsi, Parsi itu sembah api, Majusi. Ini Kristian, sekurang-kurangnya dia tahu juga tentang Tuhan. Ayyuma idzin yafrahul mu'minun binasrillah, dengan pertolongan Allah. Sokong Rom dibandingkan Parsi. Orang Islam tak tahu nak sokong Palestin ke tak. Kerana takut sebahagian tu alasan kerana ada Iran. Adakah awak sokong Israel? Dia lawan dengan Israel. Perhitungan itu pun gagal. Apatah lagi nak buat perhitungan berhubung dengan tanggungjawab jihad. Sebab tu Nabi kata sebut, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazu mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang tidak berperang dan tak pernah berniat untuk berperang, mati di atas cabang nifaq. Kita memang tak mau berlaku peperangan. La tatamannau liqa'al adu, jangan kamu harap berlakunya peperangan, bertemu musuh. Tapi kita hendaklah azam dalam diri kita, kalau satu hari agama dicabar, wilayah Islam dicerobohi, kita akan berperang. Betul. Nabi kata siapa yang tidak ada niat demikian untuk mempertahankan agamanya, jika agamanya diserang, dia mati di atas cabang munafik. Allah. Dan ini penting untuk saya mukadimahkan hal ini. Setelah para sahabat melakukan ini, membela Rasulnya, berhijrah, membelanjakan harta di medan perang,
di medan jihad memberikan nyawa pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka ada bab fadailul amal, ada bab fadilat-fadilat amal. Setelah itu dilakukan, mereka lakukan ini, mereka masuk syurga Allah. Tapi dengan kita duduk tidur, biar orang Islam nak berlaku apa, setengah orang kata kita jangan beli apa saja yang ada kepentingan Israel. Oi, susahlah, nanti anak-anak kita yang kerja ni susah. Dia tak pernah terfikir orang Islam yang kena bom tu. Betul, betul. Saya bukan bincang bahan apa yang nak diboikot, itu kena kenal pasti. Tapi idea sekurang-kurangnya awak buat sesuatu. Betul. Tanda awak orang Islam. Tanda awak menghadapi musuh yang sama. Benar. Dan ini kita akan berjawab, menjawab hal ini di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini bukan agama yang mandul. Ini adalah agama yang hidup. Mudah-mudahan kita faham sudut ini dengan pemahaman yang betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi Profesor Dr. Mazza yang menyampaikan bagaimana kita ya istilahnya sebagai muslim ya mendukung daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai bingung dan bimbang seperti itu. Setidaknya apa yang harus kita lakukan, kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sekarang. Istilahnya kalau kita suruh istilahnya berperang ke sana tidak mungkin juga gitu kan. Tapi kalau kita istilahnya sedikit demi sedikit ya, apa namanya, membatasi diri kita agar supaya kita tidak membeli produk-produk yang buatan daripada sana atau produk-produk yang mendukung dari sana, itu sebuah gerakan kita, tanda kita bahwasanya kita menyokong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti itu ya guys ya. Masya Allah, jazakumullah khair, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan yang baik kita ambil, yang tidak baik kita buang ya guys ya. Intinya adalah kita sama-sama menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik tentunya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.